taking me home. For one thing, really do want. See that you don't wish, but I don't know. Is that true? Sahabat jaga kepentingan, mulai dari waktu di mall dari jaga kepentingan. Sekarang kita lagi ngerap anjing ini, tapi kita lagi ada di mau coba ke acara anjing di Indonesian Fishing Tackle yang ke-6 2018 yang ada di Poi Kelapa Gading di Jakarta Utara. Di situ ada banyak fishing dari tackle, dari cemoran, pancing, reel, ada banyak kenal juga ya, komen. Dari Wasima dan semuanya ada. Buat kalian yang gak sempat mampir ke IFT ke 2018 ini dan mulai tapakutnya ya. Mari kita masuk ke D6 2018. Ini adalah Bukinya Daiwa. Mereka kayaknya ulang tahun yang ke-60 nih. Beli kutu adalah kutu.
Menang dong, menang dong. Ya, menang dari. Menang dong. Teman pacar kerap. Iya, baru keluar. Ini kayak kait. 2.124.000. Wow, pas-pas mancing. 2.124.000. Cocok. Ya, saya dan sama. Iya, dikirim-kirim karena ini sudah lama. Sahabat mancing. 2.124.000. Aku saya ambil ya. Yang beruntung. Ada dorpan lagi semua malam. Tadi situ ada relax, hotel harga 500-an. Tarik sih gue lagi pengen nyari UL, tapi nggak tahu mereknya apa tuh sama. Tadi di Budur Raking ada yang 350-an tapi stoknya habis, cuma tinggal di spare doang. Kita udah boleh dikasih keluar malam. Sekarang kita coba datang lagi deh. Ada UL dari Budur Raking. Jadi ini ada UL baru rilis tadi. Ini dia panjang 19 meter, lipnya 1-4 lip, beratnya 1 gram sampai 5 gram. Cocok banget kalau buat mau buat cash, lebur kecil, kuat, seru lagi. Beli sekarang deh. Stoknya habis. Habis. Sayang sekali. Pas di kantong, pas. Berapa harganya? Adalah. Adalah. Biasanya kalau udah rilis siang. Kalau udah rilis ya. Dan kabar-kabar pas kemarin aja. Cek aja terus di salah satu sih kan. Keluar pasti besok harganya. Oh gitu. Cek aja dong. Ini kan katanya keluar. Ini nggak jadi keluar sekarang nih. Nggak. Tahu tadi, yang ini stopnya, kita ingat. Rambut parah sih.
sahabat mancing kalau sahabat gong, sahabat jagain bingung kan sekarang udahan lah muter-muter di IFTE yang ke-6 2018 di Moy, Kelapa Gading. Ya kalian udah lihat kan tadi ada Daiwa, ada Shimano, ada Bob Garcia, ada Pen, dan juga ada banyak-banyak ada kayak, yang lokal ada Duraki, ada Relix dan kawan-kawannya. Ya kayak gitu. Pengen beli yang UL sih, cuma belum ada yang cocok. Tadi Duraki sebenarnya ada yang cocok, cuma nggak masih di display, jadi nggak boleh dijual. Tapi ntar kalau mungkin kalau misalnya udah dijual kita kabarin lah. Oke sekian aja jalan-jalan kita di IFTE yang ke-6 2018 di Moai Kelapa Gading. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen YouTube channel JKT Fishing Guide. Dan JKT Fishing Guide, signing out. Bye.